Selamat pagi teman-teman. Sudah siap melakukan aktivitas hari ini? Sekarang aku udah di kantor Tante Emi lagi nih teman-teman. Tante kan kemarin janji buat ngajakin aku ke perpustakaan di kantornya. Nah, seperti biasa kita akan belajar banyak hal hari ini. Di antaranya, melanjutkan membaca misteri bayangan hitam dan menganalisisnya. Terus, kita akan belajar kata konjungsi yang menggambarkan alur cerita atau urutan kejadian. Mengenal kalimat tanggapan, dan yang terakhir, kita akan belajar perkalian dan pembagian bilangan bulat positif dan negatif. Makanya, jangan lupa siapin alat tulisnya ya, karena pasti akan banyak hal yang harus dicatat. Dan jangan lupa juga untuk berdoa supaya bisa lebih bermanfaat. Rizka. Hai Tante. Yuk kita langsung ke perpustakaan. Yuk. Ini dia perpustakaannya. Wah, bukunya banyak banget Tante. Pasti banyak cerita yang menarik nih. Tante tahu, pasti kamu suka. Kamu kan demen banget baca buku. Tapi Tante, sebelum Rizka lanjut baca yang ini, Rizka mau selesaiin yang misteri bayangan hitam kemarin. Soalnya Rizka penasaran banget. Wah, kebetulan jam siaran Tante masih lama. Mau nggak Tante bacain? Mau banget Tante.
Ringsut mendekat ke kakak. "Kak, kakak," bisiknya membangunkan kakak. Rupanya kakak belum tidur. Rio menceritakan soal bayangan hitam yang dilihatnya tadi. Kakak menegakkan kepala. "Benarkah?" Melihat kakak terkejut seperti itu, pasti bayangan hitam itu begitu menakutkan. "Hantukah?" Kakak terkikik. "Tidak ada hantu di sini. Kemungkinan besar itu babi hutan." Rupanya bayangan hitam tadi adalah babi hutan yang akan mengorek makanan dari sampah yang dibuang para pendaki. Soal bayangan hitam tadi sudah mengurangi ketakutannya. Tapi ada kecemasan lain yang menghampirinya. Rio mengingat lagi kasus orang hilang di gunung. Tidak ada sinyal ponsel di situ. Tidak bisa melacak posisi mereka. Mereka tersesat. Tiba-tiba Rio teringat sesuatu. Dari titik jalan pintas yang pertama tadi, kita berjalan ke timur, lalu belok ke utara, Kak. Kakak menepuk bahu Rio. "Cerdas. Mereka sudah tahu pasti di mana posisi mereka saat ini." "Ya ampun, Rizka kira monster atau hantu beneran." "Ceritanya menarik ya. Terus, tanggapan Rizka tentang karakter Rio yang takut dengan bayangan hitam gimana?" "Menurut Rizka, meskipun dia sedikit penakut, tapi dia pintar. Ceritanya juga bagus, Rizka suka." "Maksud Tante bukan itu. Yang Tante maksud, tanggapan kamu tentang Rio yang takut dengan bayangan hitam atau pada pendakian bagaimana?" "Maksudnya?" "Jadi begini, tanggapan itu ialah kalimat yang digunakan untuk menanggapi atau memberikan komentar pada suatu peristiwa. Nah, tanggapan itu harus disampaikan dengan kalimat yang santun dan harus sesuai dengan masalah yang dibahas." "Contohnya apa, Tante?" "Contohnya ketika Rio menceritakan tentang bayangan hitam yang dilihatnya kepada kakak, menurut Tante, yang dilakukan Rio sudah benar. Lebih baik bercerita kepada kakak supaya Rio tidak ketakutan atau kebingungan sendiri. Lagi pula, dalam kegiatan satu tim seperti mendaki gunung, semua persoalan harus dipecahkan bersama." "Oh, begitu." "Nah, kalau kamu sudah mengerti, Tante kasih satu peristiwa dalam cerita tadi, kemudian kamu kasih tanggapan ya." "Oke, Tante. Teman-teman di rumah juga boleh menanggapi ya." "Nah, Tante mau membahas masalah Rio yang cemas dengan berita orang hilang di gunung. Tanggapan kamu gimana?" "Kalau menurut teman-teman gimana?" "Kalau menurut Rizka, kecemasan Rio adalah hal yang wajar. Siapapun orangnya, pasti tidak ingin mengalami musibah. Karena itu, sebelum mendaki gunung, harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Begitu kan, Tante?" "Ya, benar. Itu baru nama kalimat tanggapan." "Tapi cara penulis menuturkan ceritanya enak sekali ya, Tante. Mengalir banget.
Rizka jadi ragu. Apa bisa Rizka menulis dengan bagus dan mengalir seperti itu? Tentu bisa dong. Yang penting kemampuan menulisnya harus diasah terus. Dan untuk membantu kamu membuat ceritamu mengalir, kamu bisa selipkan kata-kata konjungsi. Hah? Apa itu, Tante? Masih ingat kan kata konjungsi? Konjungsi atau kata penghubung adalah kata yang menggambarkan alur cerita atau urutan kejadian. Nah, konjungsi yang menggambarkan alur cerita atau urutan kejadian itu ada banyak, yaitu kemudian, sesudah, lalu, sebelum, pada akhirnya, sementara itu, pertama, dan mula-mula. Oh, begitu ya, Tante? Kata-kata itu bisa digunakan di awal atau di tengah kalimat. Tante, kasih contoh deh. Kerjakan soal ujianmu dengan baik, lalu kumpulkan di meja ini. Lalu di kalimat tersebut itu konjungsinya. Tante kasih satu contoh lagi ya. Sebelum berangkat ke sekolah, ia memeriksa kembali buku-buku di dalam tasnya. Menurut Rizka, yang mana konjungsinya? Sebelum adalah kata konjungsinya, Tante. Betul sekali. Kalau gitu, kamu bisa dong buat sendiri satu kalimat dari salah satu konjungsi tadi. Rizka coba ya, Tante. Pada akhirnya, Rio dapat menemukan jalannya saat tersesat berkat kompas. Begitu kan, Tante? Aduh, pinter banget sih kemenangan Tante. Nah, teman-teman Rizka di rumah, jangan mau ketinggalan ya. Buat 3 contoh kalimat dari konjungsi yang Tante jelaskan tadi. Wah, Tante harus siap-siap siaran nih, Riz. Yuk ke studio. Tante duluan aja ya. Rizka mau ngerjain dulu PR sebentar. Nanti Rizka nyusul. Oke, kalau gitu Rizka pegang kartu perpustakaannya ya. Supaya Rizka bisa pinjam buku terus dibawa pulang. Asik, makasih Tante. Oke, Tante duluan ya. Duh, bingung nih gimana cara ngerjainnya. Teman-teman, Rizka sekarang lagi belajar perkalian dan pembagian bilangan bulat positif dan negatif. Tapi Rizka nggak paham. Yang Rizka baru bisa cuma perjumlahan dan pengurangan saja. Minta tolong siapa ya? Oh iya, aku telepon Ria aja deh. Hai Rio, kamu sedang apa? Hai Rizka, aku lagi ngerjain tugas matematika nih. Yang perkalian dan pembagian bilangan bulat positif dan negatif itu bukan? Iya. Wah, kebetulan nih, aku bingung mengerjakannya. Bantu aku ya? Boleh, kalau gitu kita bahas soalnya ya. Oke. Pertama, kita belajar perkalian dulu ya.
Soalnya seperti ini. Cici adalah seekor kelinci yang hidup di padang rumput. Sekali melompat, ia bisa mencapai jarak 2 meter loh. Mari kita bayangkan, pada kaki bukit tersebut terdapat garis bilangan dan sarang Cici terdapat pada bilangan 0. Berarti sebelah kanan tempat Cici berada adalah bilangan positif dan sebelah kirinya adalah bilangan negatif. Berarti jika Cici melompat sejauh 2 satuan ke arah kanan, Cici akan berada di bilangan 2. Sekarang soalnya seperti ini. Jika Cici berada di titik 0, lalu melompat maju sejauh 2 satuan sebanyak 3 kali ke arah kanan, akan berada di bilangan berapakah Cici? Berarti operasi yang digunakan dari soal tersebut adalah 3 lompatan dikali 2 sama dengan 6. Benar. Sekarang soal berikutnya. Jika Cici berada di titik 0, Cici menghadap ke kanan dan melompat mundur sebanyak 2 satuan sebanyak 3 kali. Berada di bilangan berapakah Cici sekarang? Nah, yang perlu diingat bahwa jauhnya lompatan ke kanan dilambangkan dengan bilangan positif. Dan jauhnya lompatan ke kiri dilambangkan dengan bilangan negatif. Berarti Cici menghadap ke kanan namun mundur. Maka dia melompat ke kiri. Maka jauhan lompat Cici bernilai -2. Operasinya akan seperti ini. -2 dikali 3 lompatannya sama dengan? Jawabannya -6. Aku masih belum paham kenapa hasilnya negatif. Jadi gini, Riz. Jika dalam sebuah perkalian atau pembagian ada salah satu bilangannya negatif, maka hasilnya sudah dipastikan negatif. Contohnya, nih. -3 kali 2 sama dengan -6. Dan ini 5 kali -1 sama dengan -5. Jadi gitu, Riz. Oke, aku mengerti sekarang. Nah, sekarang kita coba soal yang pembagian yuk, Rio. Oke. Teman-teman di rumah juga ikut menghitung bersama ya. Dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah adalah satu daerah di Pulau Jawa yang juga bisa mengalami suhu yang membekukan. Suatu pagi, suhu menunjukkan 25 derajat Celcius di dataran tinggi Dieng. 3 jam kemudian, termometer menunjukkan suhu 31 derajat Celcius. Operasi manakah yang membantumu menentukan perubahan suhu setiap jam? Yang perlu diketahui adalah jika suhu mengalami kenaikan, berarti dilambangkan dengan bilangan positif. Dan jika suhu turun, dilambangkan dengan bilangan negatif. Dari soal tersebut, kita tahu perbedaan suhu yang terjadi adalah 31 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius, sama dengan 6 derajat Celcius. 6 adalah bilangan positif, karena pada soal disebutkan suhu mengalami kenaikan. Jika perubahan suhu terjadi selama 3 jam, maka operasi yang menentukan perubahan tiap jam menjadi 6 bagi 3 sama dengan 2. Maka yang benar adalah yang ini. Betul. Nah, tadi saat perkalian kita akan belajar. Jika salah satu bilangan dalam perkalian atau pembagian adalah negatif, berarti hasilnya adalah bilangan negatif juga. Tapi, pada perkalian atau pembagian, kedua bilangannya adalah negatif, maka hasilnya justru menjadi positif. Oh, begitu. Ada contoh soalnya nggak, Rio? Tentu saja ada. Soalnya seperti ini. Pada malam hari, suhu di Dieng turun dari 0 derajat Celcius ke -6 derajat Celcius. Jika setiap jam suhu di Dieng berubah -3 derajat Celcius, berapa jam yang diperlukan agar suhunya turun ke -6 derajat Celcius?
Suhu turun sebanyak min 6. Tiap jam bisa turun sebanyak min 3. Berarti jika mau mencari berapa jam agar suhu turun dari 0 derajat Celcius ke min 6 derajat Celcius adalah dengan operasi min 6 dibagi min 3. Karena kedua bilangan negatif, berarti hasilnya menjadi bilangan positif, yaitu 2. Betul. Oh, begitu ternyata. Nah, jadi apa yang kamu bisa simpulkan, Rizka? Dari operasi perkalian dan pembagian bilangan negatif dan positif. Jika salah satu bilangan dalam operasi adalah negatif, maka hasil perhitungannya akan negatif. Tapi jika kedua bilangan dalam operasi adalah negatif, maka hasil perhitungannya justru menjadi bilangan positif. Nah, mantap. Terima kasih ya, sudah mau membantu mengajarkan Rizka. Ya Rizka, kalau masih ada yang kamu belum tahu, kabarin aja aku. Oke, Dario. Dadah. Akhirnya PR-nya selesai juga. Seperti kemarin, kita sudah belajar banyak hal lagi ya hari ini. Tadi kita sudah selesai membaca misteri bayangan hitam, membuat kalimat tanggapan, lalu kita belajar juga tentang konjungsi yang menggambarkan alur cerita atau urutan kejadian. Nah, yang terakhir kita juga belajar tentang, tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat positif dan negatif. Teman-teman, semoga pelajaran tadi bisa bermanfaat ya. Amin. Nah, sekarang waktunya Rizka meminjam buku untuk dipinjam. Yeay! Sampai jumpa lagi, teman-teman.